Hello Miko, hai Gerard, welcome back boy. Hai Miko, Gerard. Hello, Gerard gembira. Ada Miko tuh. Halo Miko. Tuh halo. Kamu dulu yang mana? Miko, ada Gerard. Ada Miss tuh. Gerard, Gerard gimana? Hello. Halo. Tuh, Gerard pintar lah duduk. Ayo, Miko duduk juga. Miko duduk, dia jatuh. Miko, sit down nicely, please. Miko. Hati-hati, jatuh nanti. Yuk, Miko boleh duduk. Kita duduk ya, Miko ya. Ya, Miko. Nah, nanti jatuh ya. Miko. Sakit perut lagi. Duduk, duduk. Hey, thank you, Miko. Oke, okay, Miko duduk. Biar pintar. Sakit kan? Ya, main. Oke. Okay, friends, welcome back to our second session. So, are you ready to play? Teman-teman, selamat datang kembali di sesi yang kedua. Semua teman-teman udah siap? Kita mau mainan sama pesawat. Ayo. Siapa yang mau main sama pesawat? Ya duduk. Miko duduk, baru bisa main pesawat. Kita mau main pesawat sama-sama ya. Oke, yuk Miko, kita duduk. Ya, Miko duduk, 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 duduk. Oke, kayaknya sudah mulai. Bagus, oh. Bagus, ya, emang buka. Oke, thank you. Alright, friends. Before we start our second session, how about we dance? Kita sama Miko, mau dengar lagu? Mau nari? Mau? Oh ya, kita dengar lagu dulu ya dari Miss Tevi ya. Kira-kira Miss Tevi punya lagu apa ya? Miss Tevi, coba panggil Miss Tevi. Gerard sama Miko. Tevi. Iya. Oke. Ready? Jangan dibuka, nggak lusa. Let's hear the song. Nggak lusa, pegang itu. Cepat. Ini harus. Oke. Nanti itu udah. Nggak lusa, semua nggak lusa. Kelihatan? Kelihatan, Miss. Dua, tiga. Raise your arms. Turn around. Wiggle your fingers. Now touch your head. Your head. Move, 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 turn around. Wiggle your fingers. Now touch your toes. Toes. Kaki. Sebut. Where is your shoulder?
Mana pundaknya? Mana pundaknya? Okay, friend. Kali sama song. Can you say thank you to Miss Steffi? Teman-teman bisa bilang terima kasih sama Miss Steffi? Thank you, Miss Steffi. You are welcome. All right. Okay, friends. Now, let's start our science activity. Wow. Nah, teman-teman. Sekarang kita mau mainan dengan apa ini namanya? Pesawat. Coba sekarang teman-teman, Gerard dan Miko, coba kasih lihat Miss Rina, pesawatnya yang warna biru mana? Ada yang warna biru? Ya. Oke, okay, pesawat birunya. Ya, oke. Okay. Nah, sekarang pesawat yang hijau mana? Yang hijau. Yang hijau-hijau mana? Hijau mana hijau? Yang mana hijau? Oke, punya Gerard yang mana hijau? Mana punya Gerard? Punya Gerard hijau mana? Mana hijau mana? Oke, good job boys. Oke, sekarang warna kuning. Mana warna kuning? Kuning mana? Kuning mana? Iya, warna kuning. Nah, Gerard sama Miko punya warna merah. Kalau Miss Rina sama Miss Steffi punyanya warna pink. Coba, Gerard sama Miko, warna merahnya mana? Warna merah mana, Miko? Kita nggak ada. Miss Rina pink. Mana merahnya? Ya. Mana? Oke, Peter. Nah, sekarang coba dihitung kira-kira ada berapa ya pesawatnya. Coba, Miss Rina mau tanya sama Miko dulu ya, Gerard ya. Coba, Miko hitung pesawatnya ada berapa. Pesawat berapa? 1, 2, 3, 4. Good job. Pesawatnya ada berapa? 4. Atau 4. Pinter sekali. Oke, sekarang Miss Rina mau tanya sama Gerard. Coba Gerard, pesawatnya ada berapa? Pesawatnya ada berapa? Coba dihitung dulu pesawatnya ada berapa. Oh. Four. Bahasa Indonesia-nya four apa? Bahasa Indonesia-nya apa? 1, 2, 3. Empat. Empat. Hore, hebat teman-teman. Oke, nah sekarang Gerard sama Miko, kita mau mainan pesawat terbang. Nah, Miss Rina mau tanya, siapa di sini yang pernah naik pesawat terbang? Coba angkat tangannya. Siapa yang pernah naik pesawat terbang? Oh, Miko. Miko pernah naik pesawat terbang. Gerard pernah naik pesawat terbang? Pernah? Pernah. Semuanya pernah naik pesawat terbang. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu, kalau pesawat terbang itu adalah transportasi udara, ya. Transportasi udara. Jadi jalannya lewat udara. Nah, coba ya, sekarang ya. Teman-teman boleh ambil satu pesawat terbangnya. Boleh warna apa aja? Gerard sama Miko. Ambil pesawatnya. Pesawat sini dulu, ambil satu. Ambil pesawatnya. Coba pegang yang bagian bawah. Sini, pegang yang bagian bawah. Kita pegang yang bagian bawah ya. Kita buka, kita pegang bagian bawah. Pegang sini. Nah, oke. Pegang sini. Nah, jangan sekarang Miss Rina mau tanya sama Gerard sama Miko, kira-kira pesawatnya punya berapa sayap ya? Punya berapa sayap? Sayap berapa? Ada berapa alas sayap? Ini, lihat ini. Satu. Ini alas sayap berapa? Coba itu. Dua. Sayapnya ada dua. Kanan dan juga kiri. Pesawatnya punya sayap kiri. Nah, teman-teman, kenapa ya pesawat kok ada sayapnya ya? Agar teman-teman, nih, pesawat kalau ada sayapnya agar pesawatnya bisa terbang dengan seimbang ya dan bisa terbang jauh. Nah, karena itulah mereka kalau membuat pesawat harus ada sayap. Sayapnya kanan dan juga kiri.
Nah, ada juga yang pesawatnya itu sayapnya juga ada yang di belakang, tapi kecil. Nah, itu gunanya juga untuk menyeimbangkan pesawatnya ya, biar badan pesawatnya nggak miring ke kanan dan juga tidak miring ke kiri. Nah, Gerard sama Miko tahu nggak siapa yang mengendarai atau siapa yang mengemudikan pesawat? Namanya siapa? Ayo masih inget nggak? Ben. Yang mengemudikan pesawat siapa namanya? Ben. Pilot. Kalau bahasa Indonesianya pilot. Pilot ya. Pilot. Oke. Nah, sekarang kita mau menjadi seorang pilot. Miko dan Gerard mau jadi seorang pilot ya. Nah, di sini Miss Vina akan jelaskan ya teman-teman ya. Oke. Vina akan izin teman-teman untuk mute dulu ya, agar teman-teman bisa dengar Miss Vina lebih jelas. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, di sini Miss Vina dan juga Miss Tevi sudah siapkan untuk Gerard dan Miko ada 4 pesawat terbang dan juga 4 stiker warnanya merah, biru, hijau, dan kuning. Nah, teman-teman juga sudah Miss Vina siapkan 3 kapas ya. 3 kapas. Dan teman-teman sudah siapkan koin 500-an ada 3. Dan jangan lupa boleh pakai selotip atau pakai lem. Nah, sekarang kita akan membuat pesawatnya ya. Nah, yang pertama nanti kita akan coba terbangkan tanpa ada koin dan juga kapas ya. Nanti pesawat yang pertama nanti kita lempar. Nah, kita terbangkan nanti teman-teman jatuhnya di mana? Nanti teman-teman boleh kasih stiker ya. Oke, di tempat jatuhnya pesawat. Nanti teman-teman kasih stiker. Nah, stikernya sudah Miss Vina kasih warna dengan warna yang sama ya. Kalau kita menerbangkan pesawat warna merah, jadi teman-teman nanti boleh ambil stiker warna merah dan taruh dan tempel stikernya di tempat jatuhnya pesawat yang warna merah. Nah, Gerard sama Miko mungkin butuh tempat yang lebih besar ya, karena kita nanti akan menerbangkan pesawatnya. Oke, teman-teman. Yang pertama. Nah, teman-teman, pesawatnya yang merah. Nih, Miss Vina yang punya yang warna pink sama Miss Tevi. Yang warna merah, kita tidak pakai kapas dan juga tidak memakai koin ya. Ingat, warna merah tidak pakai kapas dan juga tidak pakai koin. Nah, sekarang kita taruh dulu warna merahnya ya. Nah, sekarang coba kita ambil yang warna biru. Pesawat yang warna biru, kita ambil yuk teman-teman yuk. Miko, yuk kita ambil pesawat warna biru yuk Miko yuk. Oke, dadunya boleh ditaruh dulu Miko. Ya, pintar. Nah, sekarang teman-teman boleh ambil 1 kapas. Nah, kapasnya boleh diambil 1. Lalu kapasnya boleh diletakkan di sayap yang kiri. Ya, kita letakkan di sayap yang kiri. Boleh pakai lem, juga boleh pakai selotip. Nah, di sini pakai misalnya pakai selotip ya, teman-teman ya. Nih, kita letakkan di sayap yang kiri. Tuh. Di sayap yang kiri aja ya. Oke. Ya, teman-teman boleh minta bantuan mama ya untuk menempelkan kapasnya di sayap yang kiri. Oke, buat teman-teman. Nah, sudah? Oke. Nah, sekarang kita ambil yang warna kuning. Coba kita ambil yang warna kuning yuk. Taruh dulu pesawat yang warna merah sama pesawat yang warna biru diparkirkan dulu, diparkir sejajar ya, diparkir di depannya Miko dan diparkir depannya Gerard. Nah, sekarang kita ambil yang warna kuning,
Lalu kita ambil dua kapas ya. Nah, kapasnya ini kita letakkan di sayapnya masing-masing satu, kanan dan kiri, ya. Kanan dan kiri. Kapasnya ambil. Kapasnya ambil. Miko, oke. Okay. Ya. Oke, kita taruh di kanan dan kiri ya, kapasnya ya. Terus satu lagi kita taruh di sebelah kanan deh. Nah, kita taruh di sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Nanti kita lihat sama-sama ya teman ya. Oke. Miko bisa? Gerat bisa? Gerat bantu mami ya. Mami. Tempelin. Gerat tempelin yuk. Nah, tuh. Jadinya kanan dan kiri. Terus. Oke. Oke, hebat teman-teman. Nah, sekarang yang terakhir. Nah, pesawat yang warna kuningnya diparkirkan dulu. Yuk, diparkir di sebelahnya warna hijau. Sebelahnya warna biru maksud Miss Vina, ya. Diparkir dulu. Pesawatnya parkir di bandara dulu. Oke. Nah, sekarang kita ambil yang warna hijau sama koinnya ya. Koin 500-an 3 ya. Sekarang koinnya teman-teman di sayap kanan dan juga di sayap kiri boleh taruh koinnya masing-masing satu ya. Oke. Yuk. Iya, kita kasih koin. Ya. Yuk Miko, kita kasih koin yuk Miko yuk. Koinnya tempel di sini. Nih. Ya, kita taruh koin ya. Iya, Miko bisa tunggu sebentar ya. Mungkin amanya lagi cari koin sebentar ya. Oke, yuk. Nah, koin kanan dan juga koin yang kiri. Nah, tuh koin kanan dan koin kiri. Jangan terbang dulu pesawatnya. Dan satu koin lagi, kan masih sisa satu koin ya. Satu koinnya taruh di depan, di ujung, ya. Seperti punyanya Miss Steffi. Nah, kita taruh di ujung. Kalau teman-teman pakai selotip lebih mudah pakai selotipnya ya. Jadi seperti ini. Oh. Kanan, kiri dan ujung. Iya, untuk Miko seperti ini Ibu. Koinnya boleh diletakkan di kanan dan kiri dan juga di ujung satu ya. Koinnya, gerak-gerak. Koinnya tolong taruh di sini. Coba gerak bantu Mami. Gerak tempelin. Nih, tempelin ke bawah. Ya. Oke. Okay. Oke, very good, Miko. Yang itu nggak usah, yang merah nggak dipakai apa-apa. Nanti kita lihat mana yang jatuhnya. Yang jatuhnya lebih jauh, yang jatuhnya lebih dekat. Oke. Okay. Nah, untuk Miko satunya lagi di tengah ya, Ibu. Terima kasih sudah membantu. Nah, sekarang Gerat sama Miko. Gerat sudah siap mau main sama pesawatnya? Gerat sudah siap mau main pesawatnya? Oke. Okay. Gerat mungkin butuh tempat yang lebih luas ya. Miss Vina di sini tempatnya luas juga. Dan Miko juga butuh tempat yang lebih luas ya. Nah, yuk Miko pelan-pelan hati-hati turunnya ya. Nah, sekarang. Terima kasih Gerat. Wah, Gerat perhatian sekali. Hebat. Good job Gerat. Oke. Nah, teman-teman. Sudah siap? Oke, nih teman-teman sudah membuat pesawat ya. Yang warna merah. Tidak pakai kapas dan juga tidak pakai koin. Lalu yang biru hanya ada satu kapas di sisi kiri. Yang kuning dua kapas di sisi kanan dan kiri. Dan juga yang terakhir yang warna hijau ada koin di kanan kiri dan juga yang di
depan. Nah, teman-teman, sekarang kita mau coba terbangkan dulu ya. Oke, yuk coba teman-teman kita terbangkan yang warna merah dulu. Nanti teman-teman boleh lihat di mana jatuhnya, lalu nanti teman-teman boleh taruh stikernya ya di tempat jatuhnya ya. Oke? Oke. Nih, lihat Miss Vina sama Miss Tevi. Miss Vina, coba terbangkan ya. Wih, jauh. Di sini lihat Mami. Jauh sekali. Lihat Mami. Wih. Wah, jauh ya. Sekarang kita ambil stiker, yuk. Kita ambil stiker, kita taruh di tempat di mana pesawatnya jatuh. Kita ambil stiker, yuk. Ini di dekat pesawat merah. Oke, sudah ditempel ya stikernya ya. Nah, sekarang kita ambil yang warna biru. Nih, yang warna biru. Yang warna biru ini sayapnya berat sebelah, ya. Nah, yang warna biru ini berat sebelah. Karena yang satunya dikasih kapas, satunya enggak. Kita lihat ya, seberapa jauhnya ya. Coba lemparkan sama-sama. Satu, dua, tiga. Coba sekarang kita lemparkan lagi ya. Coba kita lemparkan lagi dulu. Kita lemparkan lagi dulu, teman-teman. Yuk. Miko. Miko. Yuk, yang warna biru lagi, kita lemparkan lagi. Taruh situ stikernya. Tuh, punya Miss Vina jatuhnya di situ tuh. Jalan ya, Miss. Ini dulu, Miko mah nggak pernah. Yuk, ini biru, sekarang biru. Kita taruh stiker warna biru. Nah. Yuk, kita taruh stiker warna biru yuk, teman-teman. Nah, lempar. Yuk. Kita taruh stiker warna biru. Ah, udah. Yang merah tempel merah dulu. Kayak ini jadi orange. Ah, bukan orange, itu kuning. Miko, Miko lemparnya kemana, Miko? Kuningnya kayak orange. Oke. Lemparnya kemana? Yuk, kita lempar lagi, Miko. Coba Miko sama Gerard lempar lagi yang warna biru. Coba ambil lagi yang warna biru, kita lihat kira-kira terbangnya ke arah mana ya. Nah, udah Miko boleh kasih stiker ya. Oke. Nah, sekarang kita coba ambil yang warna kuning. Kira tidak taruh stikernya? Udah, ya. Sekarang kita ambil yang warna kuning, ya. Yang merah. Yuk, kita ambil yang kuning ya. Nah, sekarang kita coba lempar sama-sama. Oke. Udah, ada yang kuning. Oh, coba yang kuning. Tuh. Punya Miss Vina di situ. Coba punyanya Gerard sama Miko. Miss Vina mau lihat. Ayo lempar. Yo, jatuh ke situ. Jatuhnya di situ. Boleh kasih. Boleh dikasih stiker ya. Tuh punya Miss Tevi jatuhnya di dekatnya warna biru. Oke, kita kasih stiker warna apa? Kuning. Kita kasih stiker warna kuning ya. Oke. Stiker. Tunggu. Ya. Oke. Hebat teman-teman. Nah, yang terakhir warna apa ini? Terakhir warna apa? Itu dia tanya dulu. Iya, tanya dulu tuh. Itu ada tiga tuh. Warna apa? Sama kan? Hijau. Coba yuk kita lempar sama-sama ya, warna hijau ya. Coba kita lempar warna sama, warna hijau. Coba. Satu, dua, tiga. Yuk, aku jatuh. Kembali.
Kita ya. Sekali lagi. Oh, terbalik. Coba lempar lagi. Miko udah. Miko. Sini. Coba kira Miss Nina enggak kelihatan lah. Miss Nina enggak kelihatan. Miko oh, lemparnya di tempat yang semula Miko. Oke. Okay. Oh, wow. Di sini. Ah, iya. Miko temperin. Nah, sekarang boleh tempel ya. Boleh tempel ininya. Yang warna hijau. Oke. Okay. Nah, kita lihat punyanya Miss Tevi ya, teman-teman ya. Oh. Miko, ayo duduk. Nah. Miss Vina sekarang mau tanya sama Gerard sama Miko ya, tapi Miss Vina mau ke Gerard dulu deh. Ya. Miss Vina mau tanya ke Gerard dulu. Oke, Gerard, punya Gerard kira-kira yang paling jauh pesawatnya warnanya apa, Gerard? Jauh yang warna apa, Dek? Paling jauh warna apa pesawat? Merah, pinter. Kalau pesawatnya tadi yang warna biru, kira-kira tadi terbangnya gimana ya? Miring atau enggak ya? Wah, tadi terbangnya miring lah ya. Coba yang biru. Coba kita coba lempar lagi. Lagi. Coba Gerard lempar lagi. Kira-kira terbangnya miring enggak ya? Muter-muter gitu ya, Dek. Terbangnya miring ya? Iya, terbangnya miring ya. Oke. Nah, kalau yang warna kuning, coba yang warna kuning. Yang warna kuning tadi terbangnya gimana? Jauh atau dekat? Kuning jauh atau dekat pesawatnya? Belakang biru, Miss. Belakang biru, berarti agak jauh ya. Iya, kalau punya Gerard agak deket, Miss. Oke, nggak apa-apa ya. Tapi terbangnya kira-kira belok-belok nggak Gerard tadi? Tadi terbangnya belok-belok nggak? Coba lihat. Tuh. Nggak boleh, Mami. Nggak belok-belok ya terbangnya ya. Iya. Nah, kalau yang warna hijau yang tadi ada koinnya, kira-kira terbangnya mana, Gerard? Jauh atau deket? Yang hijau jauh atau deket? Iya, berarti deket ya Gerard ya. Oke, terima kasih Gerard. Good job. Nah, sekarang Miss Mina mau tanya sama Miko. Hai Miko. Oke, Ibu boleh bantu di unmute untuk Mikonya. Terima kasih. Halo, Miko. Miko. Oke, Miko. Miko kasih lihat Miss Vina aja. Yang paling jauh tadi pesawat yang mana, Miko? Kasih lihat Miss Vina. Yang paling jauh, tunjukin Miss Vina. Tunjukin yang paling jauh yang mana? Pesawat yang mana? Mana pesawatnya yang paling jauh, Miko? Warna merah ya, punya Miko ya? Oke. Nah, coba Miko, sekarang Miko lihat yang warna biru mana, Miko? Pesawat yang warna biru mana? Pesawat yang warna biru mana, Miko? Oh, itu merah. Merah paling jauh ya, Miko ya? Hebat. Sekarang coba lihat yang warna biru. Tadi yang warna biru terbangnya gimana ya, Miko ya? Miring ya? Coba kasih terbang lagi. Terbang lagi. Iya, Miko. Ah, iya. Miring ya, Miko ya? Terbangnya ya? Iya. Yang warna biru terbangnya miring. Nah, kalau yang warna kuning, mana warna kuning? Kasih lihat Miss Vina yang warna kuning. Ya. Ya, itu warna kuningnya. Oke, okay. Hebat Miko. Nah, sekarang yang warna hijau mana Miko? Yang warna hijau. Coba yang warna hijau mana?
Oh, mau terbangin yang warna kuning? Terbangin dulu, coba. Terbang. Oh. Wah, jatuhnya deket ya, Miko ya. Warna kuningnya ya. Iya, tapi tadi yang warna kuning terbangnya seimbang ya, Miko ya. Oke. Nah, yang warna hijau mana, Miko? Coba kasih lihat Miss Wina sama Miss Tevi yang warna hijau yang mana ya? Miko, warna hijau mana? Oh iya, itu yang warna hijau. Ya, punya Miko yang warna hijau terbangnya jauh ya? Oh iya, jauh juga. Wah, hebat teman-teman. Nah, teman-teman di sini, teman-teman bisa melihat ya bahwa kalau pesawat kan pakai dua sayap ya. Jadi kalau pakai dua sayap, pesawatnya bisa seimbang dan terbangnya bisa jauh. Tapi kalau satu pesawat dan di salah satu sayapnya ada beban yang berat seperti yang warna biru. Nih, Miss Wina akan ambil dulu ya, teman-teman ya. Kita ambil dulu yuk, teman-teman. Kita ambil dulu pesawatnya sama-sama yuk. Kita parkir dulu, pesawatnya udah sampai bandara. Yuk, kita ambil dulu yuk. Oh iya. Jangan dilempar, Mo. Bless you. Kena kapas kita ya, Dek. Gatel hidungnya. Yuk, pesawatnya parkir di bandara. Oke. Miss Wina akan jelaskan lagi ya buat Girak sama Miko ya. Teman-teman, nih pesawatnya kalau tidak ada beban di salah satu sayapnya, pesawatnya bisa terbangnya seimbang dan juga terbangnya jauh sekali ya, karena tidak ada berat. Tapi kalau pesawat yang salah satu sayapnya ada bendanya atau beban beratnya, pesawatnya jadi miring deh. Jadinya terbangnya miring. Ya, terbangnya miring seperti ini, tidak seimbang ya. Nah, tapi kalau dua-duanya ada berat, seimbang, tetapi terbangnya tidak bisa jauh-jauh ya, teman-teman ya. Karena ada benda atau beban yang berat di badannya pesawat. Jadi nggak bisa terbang jauh-jauh ya. Nah, lalu yang terakhir nih, tadi pakai apa? Pakai koin ya. Tadi Miss Wina bisa lihat punyanya Miko terbang jauh. Punyanya Miss Wina juga terbang jauh. Tapi ada juga yang terbang dekat. Seperti punyanya Miss Tevi sama punyanya Gerard. Kenapa ya kira-kira ya? Nah, teman-teman, ternyata benda yang di atas pesawat ini juga mempengaruhi teman-teman ya. Kalau semakin banyak bendanya, pesawat itu juga bisa jatuh ya, karena bebannya banyak. Tetapi kalau pesawatnya kuat ya, semakin banyak bebannya, tidak apa-apa. Jadi dia bisa tetap terbang dan juga tetap sama-sama seimbang karena kanan kirinya ada beban yang sama ya, tidak besar tidak kecil, bebannya sama. Nah, itu dia teman-teman, hari ini kita sudah bermain dengan pesawat ya. Nah, teman-teman akhirnya tahu tuh kalau naik pesawat kenapa sih kok ada sayapnya, karena biar bisa terbang dengan seimbang. Oke. Nah, teman-teman, hebat hari ini. Coba Miss Wina sama Miss Tevi tos dulu. Tos. Tos dulu. Tos Miko, Gerard. Tos Miko. Iya. Nah, Gerard sama Miko hari ini juga sudah mengikuti kegiatan dengan baik ya. Hari ini tadi kita sudah menari. Hari ini kita juga sudah dengar cerita tentang hari ulang tahunnya Anyana. Dan hari ini kita sudah bermain pesawat dan belajar tentang seimbang
dan tidak seimbang ya, dan juga berat dan ringan. Oke teman-teman, kita sesi yang kedua sudah selesai deh. Ketemu lagi hari Senin ya teman-teman ya. Gerard dan Miko, kita ketemu lagi hari Senin ya. Oke, nah sebelum kita berpisah, Christina mau ajak teman-teman untuk nyanyi satu lagu. Teman-teman masih ingat lagu tentang party? Are you still remember our party song? Mana ya? Oke, kita belajar lagi sama-sama ya. Oke, P-A-R-T-Y, 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 the party is for you and me. Nah, sekali lagi ya, kita belajar sama-sama ya. Oke, teman-teman bisa lihat dari layar. Masih loading ya, Dek? Misinya. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar ya, teman-teman ya. Oke. Sudah kelihatan gambarnya? Belum. Oh, udah. Oke, okay, sudah? Sudah belum. Oke, okay, yuk kita nyanyi sama-sama ya. Yuk. We had a great party today. Friends, you are invited. P-A-R-T-Y. 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 The party is for you and me. We had great party today. Friends, you are invited. P-A-R-T-Y. P-A-R-T-Y. The party is for you and me. Party. 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 Brazil on Monday. Everyone, let's say goodbye. Everybody, say goodbye. Say goodbye. Say goodbye. Everybody, say goodbye. See you on Monday. Party! Bye bye Migo. Bye bye Gerard. See you on Monday. Bye bye. Buddy, buddy. Buddy, mari Ibu, terima kasih atas waktunya. Bye bye Kira. Bye bye Miko. Jadi coach dulu. Ayo bye bye. Bye bye friends. Bye bye dulu. Bye bye dulu.